Profesor Tai, dulu kerajaan serahkan dua mayat untuk penyelidikan kau. Tetapi kau mencadangkan satu projek lain. Demi kekuatan ingatan manusia terhadap alam yang terancam, kau cadang menggunakan DNA makhluk asing itu bercampur dengan DNA serangga dan masukkan ke dalam badan manusia sebagai eksperimen. Kau merayu jalankan ujian ini pada baduan di penjara Houston. Cadangan kau bernas dan patut disokong. Kajianmu mengatakan umur lipas lebih panjang dari dinosaur sebab ia dapat sesuaikan diri dengan alam sekitar. Tetapi formula kau telah menimbulkan masalah. Kau tidak pernah fikir tentang kesan buruk hari ini. Panduan dalam penyelidikan ini telah bertukar wajah kepada separuh serangga dan separuh lagi berupa manusia yang bersikap kejam. Apa yang lebih malang lagi ialah mereka telah melarikan diri. Kesan ini agak serius. Kes macam semalam sudah masuk kes ke-8. Profesor Tai, kesan buruk ini kaulah yang sepatutnya bertanggungjawab. Ya, hari ini ialah hari yang ke-20 mereka melepaskan diri. Kau belum lagi dapat fikir satu penyelesaian. Profesor Tai, saya sangka kau patut... Saya faham. Saya berkhidmat untuk kerajaan selama 10 tahun. Patut juga saya berehat sekarang. Tapi, saya tidak akan putus asa atas penyelidikan ini. Profesor Tai, walaupun kau meletakkan jawatan, juga tidak dapat membantu menyelamatkan kesemua ini. Kerajaan akan menyiasat dan mencari maklumat mengenai kau. Hello, ibu sibuk ke? Ibu sudah setengah tahun tak jumpa kau. Ya, hari ini anak ibu berkahwin. Kau ingatkah? Oh, ya, saya sudah lupa. Anak ibu nak berkahwin akhirnya. Budak tu sudah buang masa tak tentu arah. Dia memang perlukan seorang isteri. Kau memang teruk. Perkahwinan anak sendiri pun kau boleh lupa. Apa yang kau ingat hanya kerja, kerja dan kerja. Namun, sekarang saya sudah sangat senang. Cepat datang, istiadat perkawanan akan bermula. Kau perlu jadi tuan. Baik. Orang tua ni keluar akhirnya. Berlindung di Kementerian Pertahanan Negara selama ini. Keluar akhirnya. Silalan prima. Si Tebuan Hijau, jangan terburu-buru. Faktua penting bagi projek kita. Kita harus berwaspada sebelum bertindak. Sungguh istimewa. Ha, bos. Kau memang tajam mata, tapi nampak tak mudah memikatnya. Perempuan tidak pernah menjadi masalah pada aku. Ni, pilihlah satu lagu. Baik. Tak. Hoi, kau. Sorry, saya lebih cepat. Lagu ini lebih piau. Cik, lepas dengar lagu ini, kau pasti cinta pada saya. Iyakah? Nampaknya kau patut tanya mereka dulu. Woi, berani rampas si bodoh. Macam mana? Nak bergaduh kah? Wah,
Wow, hebatnya. Bagaimana? Nak diselesaikan dengan pukul 5 kah?